Pada video kali ini, saya ingin membagikan tutorial cara install Windows Server 2022 pada firmware versi 6.7. Sebelum memulai videonya, mohon untuk like, comment, and subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan membagikan video yang bermanfaat. Terima kasih. Pertama, login ke web konsol firmware. Kemudian pilih Create VM. Isi nama VM sesuai keinginan. Isi guestOS dan guestOS Family sesuai dengan versi VMware yang ada di server kalian. Pilih data store sesuai dengan storage kalian. Sesuaikan spesifikasi server sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian browse file ISO Windows Server 2022 sesuai lokasi di storage kalian. Nyalakan VM-nya, dan lakukan instalasi sesuai dengan video. Di sini saya pilih Windows Server 2022 Data Center. Pilih Option Advanced. Tunggu proses instalasi sampai selesai. We'll be right back.
Isikan password untuk kredensial login. Demikian tutorial install Windows Server 2022 pada VMware 6.7, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.